Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita mau kirim Honda Beat tipe CBS ISS harga Rp18.560.000. Pengirimannya ini lumayan jauh, agak naik turun gunung teman-teman. Ya mungkin perjalanan 2 jaman teman-teman. Lumayan jauh nih. Oke, yuk teman-teman langsung saja ikuti perjalanan pengiriman hari ini bersama Mang Gendos. Ini dulu. Ini helmnya sudah siap, jaket sudah siap, semuanya tadi sudah dicek juga sama pembeli. Kemudian kelengkapannya. Nah, di sini ini kemarin saya menanyakan sama kepala cabang di sini, karena dari teman-teman kita banyak yang nanya juga ya. Kok saya nggak dapat buku servis kayak gitu ya. Jadi di area kami masih dapat buku servis, dan kedepannya mungkin itu tidak lagi ada buku servis tapi berbasis aplikasi ya teman-teman nanti. Jadi pakai aplikasi di Android nanti sebagai pengganti dari buku servis, mau servis apanya nanti ada di aplikasi semuanya teman-teman. Oke, kita langsung saja bersama Mang Gendos. Nah, di sini masih datar juga jalannya ya Kang. Nah, nanti ada mulai tanjakan-tanjakan. Saya juga lupa-lupa ingat ini jalannya ya. Jadi kita jalan aja dulu. Nanti kalau tersesat harus nanya-nanya dulu. Udah biasa tersesat, apalagi disesatkan sama Google Map, ini udah berkali-kali. Ya kemarin ya Mang Gendos. Sesatkan sama Google Map, tapi ini nggak pakai Google Map sih, langsung pakai ancer-ancer. Berarti ya kalau ini denah lokasi lah. Tadi perjalanan lumayan panjang dan jalannya agak rusak, ini sudah memasuki jalan yang lumayan bagus dan perjalanan juga lumayan masih panjang, setengah jam lagi teman-teman. Nah, di depan itu banyak bukit-bukit ya di area sini. Tuh, bukit-bukit di sana juga masih banyak desa di bukit-bukit itu teman-teman, masuk di Cemasih ya, yang pernah ngirim ke sana lumayan jauh juga teman-teman. Nih banyak orang kaya nih, sapi tuh. Ih, tuh. Punya sapi banyak kayak gitu orang kaya di sini teman-teman. Punya berapa puluh tadi tuh di ini. Di apa namanya? Di Angon ya. Hah? Kaya sapi. Angon itu. Ini depan ada lagi Mang. Oh, enggak ada ya. Wih, lumayan cerah suasana hari ini teman-teman. Aduh. Ya, ini kadang dari dealer kita perlu refreshing, ini refreshingnya ke gunung-gunung. Buat teman-teman yang rumahnya di sini tapi lagi merantau jauh, ini bisa menjadi mengingatkan ini buat desanya,
Ini desa apa, Mang? Cikesal Lor. Oh, masuk ini di desa Cikesal Lor, teman-teman. Kita masih belum masuk ya, nanti ke desa Kamal soalnya. Soalnya lumayan indah ini, teman-teman. Nah, kita keluar nih. Wih. Tuh. Jadi banyak pohon-pohon jati, Kang. Kanan kiri itu jati semua nih. Tuh, jati. Ini sudah masuki desanya, teman-teman. Tapi masih di desa Cikesal Lor. Ini sudah masuk desa. Nanti ngelewatin hutan-hutan lagi enggak, Mang? Ya. Ada ya. Nanti ngelewatin ke kayak tadi, teman-teman. Ada tanjakan naik turunnya juga. Nggak tahu jalannya tuh halus apa enggak ya, teman-teman. Soalnya Mang Gendos lama nih nggak lewat jalur sini. Sini orangnya usahanya maju-maju, teman-teman. Banyaknya di Jakarta, punya wartegan lah di Jakarta, teman-teman. Mantap. Daerah Cikesal ini, Cikesal, Pemedaran. Ini orangnya punya banyak pom-pom ini kayak gitu sama wartegan. Di ininya juga rumah-rumahnya tuh padat ya, teman-teman. Rumahnya padat-padat, kemudian banyak yang punya mobil juga, mantap. Ini masih baru masuk ke ini desanya. Maksudnya ke Kamal lurus ini apa? Bukan. Lurus. Kalau ke kanan Pemedaran. Pemedaran. Nah, iya. Biasanya kanan ya, Mang. Jadi saya juga kayaknya belum pernah ini, Kang, ngirim ke lewat sini nih. Hanya ini, yuk kita lihat jalannya seperti apa, Kang. Betul sekali ini, saya baru lewat jalan ini nih, Kang. Lumayan serem jalannya tuh. Banyak kayak gini. Nah, ini di ini apa tanamannya ini ya. Tuh, kering, tanahnya kering, teman-teman. Enggak ada tanamannya. Biasanya jagung atau apa. Hanya banyak pohon jati sih. Dari sana tadi kita, waduh. Nah, ini kemana, Mang? Ke kiri kemana ini? Kiri Pedukuan. Sana. Cijohor. Oh, Cijohor. Wah, betul nih, Kang. Ya, Kang, ini habis ini ada desa. Udah ya masuk desa itu ya? Ya. Habis ini berarti kita bentar lagi sampai nih, Kang. Tapi jalannya lumayan bagus sih ini. Perjalanan tadi saya hitung kurang lebih udah setengah jaman ini. Sini belum sampai ya, setengah jam. Wah, ini ada lagi pengaspalan juga ini, Kang. Mantap. Oh, licin, Mang, ini, Mang. Pelan-pelan saja, Mang. Oh, ini masuk desa ini. Desa apa? Selamat datang. Kamal, wah, ini kapuranya, ini baru pertama kali ini, Kang, lewat sini ya. Desa Kamal, Kecamatan Larangan. Waduh, lumayan licin juga ini jalannya, masih belum ini, lagi proses pengaspalan soalnya. Wah, tuh desanya itu berarti, Mang.
Oke, kita bentar lagi berarti sampai, Kang. Nah, Kang, ini ada sedikit tanjakan, ini nggak tahu di ujungnya gimana. Soalnya di bawahnya ini jalannya agak rusak, bisa teman-teman lihat goyang banget ini. Aduh, tuh. Bakar banget, tapi kesananya halus. Aduh, duh, maaf. Kocelak potongnya. Tuh, waduh, jalannya. Jalan aja, Mang. Set. Ush. Waduh. Oke. Waduh, ini benar-benar video ini buat jalan-jalan aja ini, teman-teman. Memang explore dari desa di Brebes ini. Jadi ini udah beda kecamatan sama dealer, teman-teman. Kecamatannya tuh udah beda. Wow. Suasananya sepi juga daerah sini. Tapi rame ya tuh motor. Anak-anak santai. Itu yang bawa motor anak-anak semua tuh. Wah. Tuh. Naik bukit enggak, Mang? Hah? Enggak. Oh, aman, Kang. Enggak naik bukit. Sebenarnya bukitnya kayak gitu tuh. Tuh, bukitnya. Sering bukit kembar. Patrol ngidul lurus. Oh, patrol lurus. Oh, ini yang dicor ya? Lurus itu lurus apa lurus? Iya, yang dicor nih video call ini. Lurus ya. Oke, ya lurus. Terus ya. Musola ngidul maning terus. Oke, musola ngidul maning. Biar enggak usah nanya-nanya ini. Oh ya, ya. Ini musola, ada musola Al Mubarokah. Iya, ngidul maning terus. Oke. Halus jalan mah. Cepat berarti ya, enggak ada 1 jam. Ya, terus itu terus. Ya. Terus. Oke, terus. Ya, terus. Dari warungan itu belok kiri ya, belok. Belok mana? Yang ini. Belok kiri ya. Oh, kita. Iya. Belok. Oh iya, udah kelihatan. Iya, siap. Tuh, udah kelihatan. Oke. Oh, udah ditunggu, teman-teman. Kita sampai di lokasi. Wow. Ini desanya di ini bukit ya. Tuh, sananya bukit, teman-teman. Waduh, nggak bisa masuk kayaknya. Lagi dijemur. Kayu apa jati, Pak? Oh, bukan. Ya masuk, Mang. Cukup. Kanan. Wis. Kiri. Kanan. Ya, cukup. Mana sih rumahnya? Oh, itu. Entah. Ada bukit-bukit gini nih. Wow. Kali. Oh, ada jembatan. Oh, ada jembatan, Kang. Wih. Iya, ada jembatan, tapi ini nggak bisa dilewatin sih ya. Nggak boleh lewat. Kenapa ya? Oh, jalannya ini. Nggak ke sini. Oke, kita turunin dulu, Kang. Siap. Sampai juga. Oke. Mulai sawer. Iya.
Nah, ini yang bertopi ini yang beli. Yo, disawer. Ini kamera kan. Iya, biar disawernya rame. Oh, ini. Nginjak telur apa enggak, Pak? Nginjak telur biasanya. Ya, tim sawer ini. Iya. Oke. Servisnya 2 bulan 2 bulan ya, Pak? 12 kali. Iya, ini ada panduannya pokoknya dilihat dari sini. Servis pertama 1000 km atau 2 bulan. Berarti setelah tanggal ini tanggal 4 nanti 4 Oktober ya, November, Desember, berarti 4 Desember paling akhir servis pertama. Sebelum 4 Desember nggak apa-apa. Ya, Oktober, November, Desember atau di akhir November atau pertengahan Desember. Kalau keduanya ya 2 bulan 2 bulan sama. Yang pertama gratis oli, yang ketiga keempat ya, kedua 3 sama 4 ini gratis servisnya aja, olinya berbayar. Gitu. Nah, kayak tugas manggendos ini. Berhitung. Ya, ini tempat pelat sementara. Tempat pelat ya. Nanti jangan lupa kalau mau ambil STNK, plat merahnya dibawa. Coba di starter aja, Pak. Kontaknya belum. Lampu-lampu sen klakson. Kalau itu mah ISS. Yang lampu mah ini. Jauh dekat. Ya, nyala sennya. Nyala. Nyala. Iya. Ya udah gitu aja, Pak. Pamit. Oke, monggo. Monggo. Oke, teman-teman semuanya, itulah pengiriman hari ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat jalannya, perjalanannya tadi. Dan ini kita balik lagi ke dealer dan saya akan melakukan pengiriman lagi setelah ini. Tonton saja videonya, yaitu pengiriman Vario 150 untuk sahabat Kang Mas Bro. Ini dari subscriber ini, teman-teman, untuk Vario 150. Jadi setelah ini kita langsung OTW Vario 150. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video ini menghibur teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman di area kami ingin membeli, cukup dari rumah saja kita telepon-telepon, bisa langsung dikirim. Wah, jalannya mang gimana, mang? Jalannya mang. Oke, tunggu video selanjutnya untuk pengiriman Vario 150 bersama Kang Mas Bro. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.